Bahkan mungkin teman-teman aku nih yang tarbiyah juga, ada beberapa juga nggak ngerti, ini perkumpulan apa sih? Emang ini perkumpulan politik lelang? Nggak ngerti juga. Saya ikut 87. Tarbiyah. Kampus UI saya ikut. Semester 2. Biasanya yang mau maju ya tarbiyah, karena yang non-tarbiyah berpikir kalau ngapain nge-BEM, capek-capain aja. Ngapain berpolitik di kampus, buang-buang waktu. Kita otonom, terserah mereka. Kami tidak ingin mereka dikarbit cepat-cepat jadi ketua BEM. Karena kalau dikarbit, ya matangnya nggak matang natural. Hubungan tarbiyah dengan PKS, ya hubungannya bapak dan anak lah.